cara mengatasi sebuah dokumen yang tidak bisa diatur marginnya ya, atau tidak bisa diatur ukuran kertas. Jadi kalau ini dokumennya kita ubah menjadi legal misalnya, akan muncul error seperti ini. Apa juga ketika kita mau mengubah marginnya, akan muncul seperti ini, dan ini akan sangat membuat kita menjadi bingung ya, barangkali bagi kita yang menemukan dokumen-dokumen yang seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, sebelum itu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih sudah menekan tombol merah-merahnya. Kita lanjutkan untuk bagaimana cara mengatasinya. Di sini klik pada bagian kolom, ini kebetulan tata letak ya. Kemudian kita menggunakan klik pada bagian kolom. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya di sini untuk office-nya. Kolom lainnya di paling bawah, kemudian klik pada dua kolom ya. Kemudian di sini kita hilangkan atau kita unchecklist ya, unchecklist sebelah sini. Oke, setelah itu kita kembalikan ke satu kolom, kemudian kita klik oke. Oke, cukup seperti itu. Kita coba untuk mengubah marginnya. Nah, ternyata sudah tidak error lagi ya. Kemudian kita ubah ukuran kertasnya. Ini sudah tidak error lagi. Jadi caranya cukup mudah. Demikian tutorial singkat, mudah-mudahan bermanfaat.